dengan iman, yakin sekali, pasti, pasti Allah balas. Dan salah satu cara Allah balas adalah mendatangkan puasa tersebut untuk membela kita. Jadi Allah ini sangat menggantungkan keadaan kepada keyakinan seorang hamba. Kalau hamba tidak yakin dengan balasan Allah, maka Allah tidak akan memberinya balasan. Bersedekah di malam Lailatul Qadar 100,000, maka dia mendapatkan pahala seperti bersedekah 100,000 sepanjang 83 tahun 4 bulan lamanya atau 1000 bulan. Barang siapa yang tarawih mendapatkan Lailatul Qadar, maka tarawihnya dihitung seperti tarawih 83 tahun 4 bulan. Barang siapa yang salat maghrib, salat isya, ditambah qiyamul lail, ditambah i'tikaf, terus Allah kali lipatkan pahala. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita hari ini hari terakhir pertemuan kita di Rabu subuh, dan insyaAllah tidak lama, 20 menit ke depan, tepat pukul 6 kita cukupkan, karena 10 terakhir Ramadan banyak yang melakukan i'tikaf dan butuh istirahat setelah solat subuh. Ada dua hadis yang pendek yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. Kata Rasulullah, Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat pada orang yang melakukannya di hari kiamat. Jadi Rasulullah ingin menjelaskan lebih dahulu, amal saleh itu termasuk makhluk yang bisa memberi syafaat. Karena kalau kita baca tentang bab syafaat, syafaat bisa diberikan oleh malaikat, syafaat juga yang paling besar bisa diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat di antara sesama orang saleh, syafaat dari anak yang saleh, syafaat dari salah satu keluarga yang syahid, syafaat dari teman-teman seperjuangan di atas dunia. Dan selain daripada itu, amal saleh juga bisa memberi syafaat. Syafa'at itu dari segi bahasa artinya menggenapkan. Yang dimaksud dengan asy-syafa'ah, ketika kita sendiri di hari kiamat, lalu Allah berikan teman yang akan menolong, maka kita menjadi genap. Yang selayaknya kita ganjil sendiri, lalu didatangkanlah para penolong yang kita mempunyai teman. Jadi bayangannya dari ganjil menjadi genap, maka disebutlah asy-syafa'ah, yaitu teman yang menggenapkan kehidupan kita di hari kiamat. Nah, pagi hari ini disebutkan
dalam hadis ini bahwa Al-Quran atau puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat pada pelakunya di hari kiamat. Yaqulu siyam. Puasa pertama sekali berkata kepada Allah, Ayya Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, kata Al-Quran, kata puasa. Jadi puasa ini makhluk Allah, lalu dijadikan Allah pembela kita di hari kiamat, berhadapan dengan Allah bagaikan seorang pengacara yang datang membela orang yang mengadukan laporan kepadanya. Kata puasa, Ya Allah, dulu di dunia orang inilah yang menahan seluruh makan, minum, juga syahwatnya disebabkan kehadiranku, Ya Allah. Jadi akulah yang membuat dia tidak makan dan minum, juga akulah yang membuat dia menahan seluruh syahwat dunianya. Jadi dibela berdasarkan kedekatan dengan puasa. Lalu puasa mengatakan fasyafi'ni fi, dengan begitu izinkanlah aku memberi syafaat kepada orang ini, Ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang akan kita dapatkan dari apa yang kita lakukan di atas dunia. Kita bertahan dari waktu imsak, 13 jam kemudian kita berbuka, dan ternyata Ramadan dan seluruh puasa sunnah berkumpul membela kita di hari kiamat. Makanya orang kalau berpuasa dengan iman dan ihtisab, dia akan dapatkan ini. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan iman, yakin sekali, pasti Allah balas. Dan salah satu cara Allah balas adalah mendatangkan puasa tersebut untuk membela kita. Jadi Allah ini sangat menggantungkan keadaan kepada keyakinan seorang hamba. Kalau hamba tidak yakin dengan balasan Allah, maka Allah tidak akan memberinya balasan. Berarti dia tidak percaya Allah itu ada, dan tidak percaya bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Makanya iman itu enggak boleh setengah-setengah. Harus percaya penuh. Percaya penuh. Seperti seorang sahabat yang dulu ketika dalam salah satu perang, dia mengatakan, Ya Rasulullah, yang kurindukan dalam perang ini adalah satu busur anak panah menancap di leherku, dan aku syahid karena itu. Itu yang kurindukan, Ya Rasulullah. Jadi dia langsung menyebutkan model kematiannya, dia berharap dari Allah, dan dia yakin sekali. Dia mengatakan, kuharapkan satu busur panah menancap di leherku dan aku syahid karena itu. Setelah perang selesai, mulai dikumpulkan jenazah-jenazah yang syahid, dan salah satu jenazah tertancap anak panah di lehernya. Lalu sahabat mengatakan ke Rasulullah, apakah engkau kenal orang ini, Ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dialah yang mendatangiku lalu mengatakan, yang kurindukan hari ini adalah anak panah menancap di leherku. Rupanya betul-betul menancap di lehernya, tepat seperti yang dia tunjuk. Itu iman. Itu iman. Jadi menyogetanya yakin Allah gebalah puasa gedanya, maka pasti datang balasan itu. Tapi bagi mereka yang mengatakan pebedoi, apa benar tidak ini dibalas, benar atau tidak, timbul keraguan. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hamba. Tidak percaya, tidak kuberikan. Percaya penuh, kuberikan segala-gala. Itulah iman. Maka puasalah dengan iman, jangan ada keraguan sedikit pun. Maka dia akan datang membela kita di hari kiamat nantinya. Lalu kemudian Nabi sambung, wa yaqulul Quran. Lalu kemudian Al-Quran yang berkata. Jadi tadi puasa sudah berkata di hadapan Allah, sekarang Al-Quran yang berkata. Apa kata Quran? Mana'tuhu an-naum bil-laili
fasyafi'ni fi. Ya Allah, dulu akulah yang menyebabkan dia tidak tidur di malam hari. Jadi habis salat tahajud baca Quran, sebelum tidur baca Quran, bangun tidur baca Quran. Dia tahan matanya untuk mengantuk hanya karena ingin menyambung bacaan dari ayat ke ayat. Jadi dia tahan tidurnya, syahwatnya untuk merebahkan diri di atas kasur, dia tahan demi membaca kalam Allah. Maka Al-Quran berkata, ya Allah, dulu akulah yang menyebabkan dia tidak banyak tidur, tidak bisa tidur. Maka izinkanlah aku hari ini memberi syafaat kepadanya. Begitu kata Al-Quran. Setelah mendengarkan kedua makhluk Allah ini, setelah mendengarkan puasa dan Al-Quran, Al-Quran bukan makhluk Allah. Setelah mendengarkan puasa dan Al-Quran membela orang yang melakukannya, yaitu melakukan puasa, membaca Quran di dunia, mereka bermohon agar diberi izin memberi syafaat. Lalu Allah berkata, fasyafa'ni fihi, maka ku izinkan kalian berdua untuk memberi syafaat kepada orang yang telah berpuasa dan orang yang banyak membaca Al-Quran. Jadi kedua perkara ini diizinkan Allah, fayashfa'an, maka kemudian mereka kedua-duanya memberi syafaat. Itulah penolong kita yang paling hebat di hari kiamat, iaitu amal salih yang kita lakukan. Ini hadis riwayat Ahmad Tabrani dengan derajat yang sahih. Jadi jemaah melekat Allah, hadis pertama bisa diambil kesimpulan bahawa kita kadang-kadang lupa. Kita banyak menghabiskan dunia ini pada perkara-perkara yang tidak dijamin bisa menolong kita di hari kiamat. Kita mati-matian pada sesuatu yang tidak kita bawa mati. Ini yang menjadi salah satu masalah dalam pikiran kita, yang menjadi tipu daya syaitan mahabih-habih ba'bud yang ha-habih-habih. Jadi kita tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah baca Quran, tidak pernah. Kita melakukan sesuatu yang tidak akan menolong kita. Kita gantikan Quran dengan majalah, kita gantikan Quran dengan koran, kita gantikan Quran dengan membaca isi WA, Facebook, padahal tidak ada jaminan dia datang menolong kita. Inilah tipu daya syaitan. Kita sibukkan makan, minum, wisata kuliner setiap hari, setiap malam, tidak pernah berusaha menahan diri untuk tidak makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hana tanya. Jadi betul-betul dunianya dianggap surga. Kerja, makan, minum, makan, minum. Tidak pernah mau menahan diri sedikit pun di hari Senin, di hari Kamis atau hari-hari tertentu yang sunnah selain Ramadan. Gembira Allah puasa-puasa sunnah, puasa Arafah, puasa ini, puasa itu, tapi kita tidak pernah melakukannya. Maka puasa tidak datang untuk memberi pertolongan, karena puasa dan Al-Quran hanya datang kepada sahabatnya, yaitu yang senantiasa bersamanya di dunia. Maka ini perlulah difikirkan baik-baik. Orang yang kelelahan di dunia karena Allah, maka Allah senangkan dia di akhirat. Allah yang kalau orang bersenang-senang di dunia demi nafsunya, maka Allah susahkan dia di akhirat. Baik, itu hadis pertama. Kemudian hadis yang terakhir 10 menit ke depan, yaitu hadis dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man sama ramadhana summa itba'ahu sittam min syawal, barang siapa yang telah menyempurnakan puasa Ramadannya lalu kemudian dia sambung dengan 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, maka dia dapat pahala seperti berpuasa setahun lamanya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dengan derajat yang sahih. Jemaah melihat Allah, hadis kedua, Nabi mengatakan, setelah Ramadan dipenuhi dengan pahala yang melimpah, kalau engkau sudah menyelesaikan Ramadan, tambahkanlah sedikit lagi
6 hari di bulan Syawal disambung puasa, maka engkau kembali mendapatkan fadilah, yaitu bukti kasih sayang Allah, mendapatkan pahala seperti puasa setahun lamanya. Jadi habis-habis kasih sayang Allah ni enggak habis-habis. Dalam Ramadan diampunkan dosa, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, diikat syaitan. Setiap malam Allah membebaskan seseorang atau beberapa orang suka-suka Allah dari api neraka. Utaqa minan nar, kata Nabi. Setiap hari dalam puasa itu Allah bebaskan orang-orang dari api neraka. Jadi difonis oleh Allah, kekok pale, ini enggak boleh neraka. Setiap hari dalam Ramadan. Belum lagi Nabi mengatakan barang siapa berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah karena Allah, ab'adahullah minan nar 70 kharifan, maka Allah jauhkan dia dari api neraka 70 tahun lamanya. Dalam hadis yang lain, ab'adallah 70 kharifan, yani ma baina as-samawati wal ard, Allah jauhkan 70 tahun dari api neraka, dan itu jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Nanti hura puasa, satu hari puasa Allah jauhkan tubuh kita dari neraka. Jadi 70 tahun lagi menuju ke neraka, kita sudah dihadang oleh malaikat, enggak boleh masuk neraka, enggak boleh kamu masuk surga. Jadi banyak sekali kelebihan yang Allah beri dalam puasa. Masya Allah, setelah Allah beri segala-gala, Allah berikan Lailatul Qadar, Allah kali lipatkan pahala. Barang siapa yang bersedekah di malam Lailatul Qadar 100 ribu, maka dia mendapatkan pahala seperti bersedekah 100 ribu sepanjang 83 tahun 4 bulan lamanya, atau 1000 bulan. Barang siapa yang tarawih mendapatkan Lailatul Qadar, maka tarawihnya dihitung seperti tarawih 83 tahun 4 bulan. Barang siapa yang salat maghrib, salat isya, ditambah qiyamul lail, ditambah i'tikaf, terus Allah kali lipatkan pahala. Untuk apa? Agar hamba banyak masuk surga dan sedikit yang masuk neraka. Nyan maksud Allah. Jadi kalau urusan pahala dibesar-besarkan, kalau urusan dosa dikecil-kecilkan. Seorang pencuri ingin berbuat pencurian, ingin melakukan pencurian, tidak akan Allah catat sampai niatnya terlaksana. Jadi kalau cuma niat saja tapi tidak jadi, malah Allah beri pahala. Kalau tidak jadinya karena Allah, niat mencuri, tiba-tiba ya ke Allah, Allah berikan pahala, yaitu menghindari maksiat karena Allah. Kalau tidak jadi bukan karena Allah, tidak dicatat. Mungkin pencurinya hek dah malamnya, Pak. Dah capek kali. Dah 29 malam cuma-cuma. Malam 30 enggak sanggup lagi, capek. Enggak jadi. Tertidur dia. Bukan karena Allah, Allah tidak catat pahala dosa mencurinya. Tidak Allah catat. Tapi begitu jadi baru Allah catat dosanya. Kalau sudah catat, yang dicatat bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, tapi yang dicatat dosa hanya sebesar pencuriannya saja. Jadi kalau mencuri dapat satu dosa mencuri, kalau berzina dapat satu dosa berzina. Lakukan apapun maksiat enggak dikali lipat. Bayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini Allah menawarkan lagi, setelah Ramadan ada lagi kesempatan emas, yaitu dianggap berpuasa setahun lamanya. Jemaah melakukan Allah, bagaimana bisa hitungan setahun? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain, dengan lafaz yang lain dan riwayat yang lain, tapi maksudnya sama, yaitu maksudnya adalah berdasarkan ayat Allah Al-An'am 160, man jaa bil hasanati fadahu asyru amsalha, setiap amalan dikali lipatkan 10, maka orang yang melakukan puasa sebulan maka dikali 10, yaitu 300, ditambah 6 hari dalam bulan Syawal, berarti 6 kali 10 60. Maka hitungannya, orang yang puasa Ramadan ditambah 6 hari, hitungannya seperti puasa 360 hari. Sedangkan 360 hari dalam hitungan Qamariyah itu 1 tahun. Dalam hitungan Masehi, lertuh 65 nguro. Dalam hitungan Qamariyah 360 hari setahun. Maka orang yang menambah 6 hari di bulan Syawal, dia telah mendapatkan pahala. Berarti tahun itu dia seperti puasa sepanjang tahun. Jadi pahalanya seperti orang puasa tiap hari, tiap hari, tiap hari, tidak pernah berhenti. Begitulah Allah
memuliakan hamba yang diciptanya kalau dia mukmin. Kalau dia mukmin. Makanya orang mukmin ni kata Nabi, ajaban lil mukmin. Sungguh ajaib menjadi seorang mukmin. Ajaib sekali menjadi seorang mukmin kata Rasulullah. Kalau dia melakukan sesuatu karena syukur, diberi pahala oleh Allah. Kalau dia menahan sesuatu musibah karena sabar, juga diberi pahala oleh Allah. Jadi lam tengut mempahala, lam sakit mempahala, lam but amai mempahala. Setiap tapak kaki berpahala. Jadi kita ini dua penuh pahala. Jadi jamaah melakukan Allah. Jangan lupa sambung puasa 6 hari di bulan Syawal.